kan saya dalam situasi bingung, bengkel sepi, istri lagi hamil, bentar lagi butuh biaya. Sementara bengkel mau dibantu kayak apa namanya di kampung kan ya segitu-gitu aja. Sebelum saya ke YouTube, saya sudah banyak hal dilakukan untuk cari tambahan penghasilan. Jadi cari rongsok, keliling setiap habis bengkel tutup, bawa magnet saya turun jalan. Bawa gendong keranjang, kantong plastik, botol plastik saya masukkan, enggak mengubah. Kemudian menjadi pedagang. Itu loh, kalau orang kampung panen kedele gitu. Nah itu kan saya idrin, saya kelilingin, bantu, nah nanti hasilnya dibagi. Itu juga enggak merubah apa-apa. Oh, yang utama yang dikelola? Yang utama yang si brand channel ini, channel Rintisan. Channel Rintisan ini yang utamanya. Oh, yang dapat ini mas? Itu yang si brand channel. Ya. Itu yang bengkel itu? Yang bengkel. Kalau yang misteri itu katanya booming juga ya mas? Ya, yang misteri sekarang sudah 600 ribu super ya, kalau nggak salah 500 berapa lah. Itu juga ada. Ini dimulai dari? Itu 2018. Setahun setelah itu lah? Iya, setahun setelah bengkel ini menghasilkan, jelas saya punya pendapatan, kemudian saya bisa rekrut karyawan dari 50 sampai 150. Per bulan. Mau pilih yang mana terserah. Tapi rata-ratanya segitu ya di antara 50. Ya, dari semua channel itu ya Mas. Dari semua channel. Dari 10 channel ini di angka 50 sampai 150. Kalau awal mulai di monetasi itu berapa banyak Mas? Sudah 800 8.300 rupiah. Itu awal ya? Karena emang minimal monetes diambil itu 1 juta ya mas? Bisa diambil. Minimal monetes itu 1.300.000. Bisa ditarik ya? Bisa ditarik. Di bawah itu gak bisa. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.